kita orang nak pergi Pasar Malam, Pasar Malam UIA kan, kat belakang pintu tu. So kita parking dekat kuliah architecture tu. Lepas tu terkejut lah saya dalam pukul 3, pukul 4 kawan telefon. Dia cakap, eh kereta kau ke yang tersadai dekat? Eh tu dia cakap, kita orang pun macam 3-4 orang lah pergi, so kawan tolong lah. First time. Sebab selama duduk dah hampir 4 tahun kat sini, tak pernah lagi lah jadi banjir seteruk ni. Nak kata 80% tu memang betul lah. Sebab saya pernah round dekat belakang ni, orang panggil Kampung Sungai Pusu. Dia ada pembangunan nak buat rumah rasanya. So dia punya kontraktor dia macam tak jagalah dengan sampahnya apa semua. Lepas tu air sungai dalam UIA ni pun makin kotor disebabkan pembangunan kat belakang. Tak ada. Memang tak ada.